Nah, saat Ramadan, semua pintu surga itu dibuka, Pak. Makanya kita senang kerjakan, sholatnya meningkat, sedekah meningkat, ngaji Quran meningkat. Saat yang bersamaan, pintu neraka ditutup. Ada berapa pintu neraka? 7 pintu ini khusus Ramadan ditutup. Dan hati-hati, nama neraka itu ada 2 nanti. Neraka yang membakar, ini mungkin jadi baru informasinya bagi sementara orang. Neraka yang membakar dan neraka yang membekukan. Jadi ada 2 sifat. Saya ulang ya, neraka yang membakar dan neraka yang membekukan. Yang membakar disebut dengan jahannam, yang membekukan disebut dengan zamharir namanya. Zamharir. Jadi kalau ada orang masuk neraka, itu cuma 2 pilihannya, dibekukan atau dibakar. Jelas ya? Makanya kita dikasih pendahuluan, ada musim panas, musim dingin, supaya merasakan.